menika pamundhut saking Bebaraja ngersaken gubuk asmara nggih. Maksud pinangkani samangke wonten Bu Ningrum lagunipun Tresna Waranggana wonten saking Bos Sutresno saking Klaten mangke Cidro. Ing wonten Tak Ingin Sendiri Garap Dangdut. Yo diatur kirimiyen awet menika mangke Bapak Salak Kundur nggih diatur kirimin gubuk asmara Rizka Moriska. Masih satu lagi nanti baru ke PPI RMB dan juga Kia Monika. Dimas, 50.000 berapa jepretan? Tiga jepretan. Kurang bu. Tiga jepretan, 4 kamera. Ya moga Dimas langsung diatur ke gubuk asmara. Siap. Hotel termurah. Ya, gubuk asmara itu trio saja. Oh duo. Ya, trio. Oh iya. Iya, biar. Biar Pak Paras suka hatinya. Oh iya, monggo duo Kenas Indonesia. Rizka Mariska, Happy Arifin dan juga Kia Monika. Panitianya luar Mangga. Biasa ya, dia cungi jempol 10 hari ini. Mestini, Pak Waras, Pak Mohni, keluarga semuanya. Sragen Wonogiri, Wonorogo, Klaten, kumpul. Lanjut Pak Mohni.
ngebak cerita wayah wengi ini nganti gagah trino. Yang mendukung acara pesta bahagia Mbak Lia juga Mas Dodo, ada teman-teman Anugrah Video Shooting Indonesia, New Cahyo Mudo, dan teman-teman audio sound system dari Mandor Production. Thank you. Mandor Laras. Oh, Mandor Laras. Thank you kerjasamanya ya. Matur suwun. Pak Muni sampun, Pak. Oh. Nggih, matur. Kelangenane Pak Muni itu lagunya Lali Janjine. Ning ora lali sawerane ya. Cedetan sajroning ati. Tanutur saya merahati aku kowe tadi karwo lali janji ni leren neng kubung asmoro masih bersama dua kanasirin. Astagfirullahaladzim, ini para tua-tua ini kok ya. Ya Allah, para tua-tua, para setengah tua ya. Hampir setengah. Mbak Rizka, Dimas, ini sudah dapat jaminan dari panitia, boleh joget tapi hanya dua orang. Iya. Yeah. Dan semakin sore kita bisa saksikan tamu-tamunya Pak Muhni juga semakin banyak yang rawuh. Iya. Yeah. Tanpa mengurangi rasa hormat kami atas nama panitia, sekali lagi panitia menghimbau dengan sangat kepada semua tamu undangan sebelum masuk ke tempat pesta ini, dimohon untuk mencuci tangan dulu dengan sabun di depan sana. Kemudian nanti di meja buku tamu itu tersedia hand sanitizer. Kemudian nanti ada cek suhu tubuh di depan pintu masuk. Baru panjenengan bisa menuju ke panggung pelaminan. Dan apabila panjenengan kurang begitu srek untuk jabat tangan dengan keluarga dan mempelai berdua, panjenengan bisa dengan sekedar menganggukkan kepala atau di depan pemanten hanya dengan mungkin seperti mengucapkan salam. Iya, tapi tidak bersentuhan. Iya. Dengan ya, begitu kita sudah mengedepankan protokol kesehatan pemerintah dan wujud tanda doa dan restu. Karena himbauan pemerintah, kita harus bermasker dan kita akan mengikuti istilahnya penyesuaian ya, kehidupan tentunya, yang baru. Tentu ya, tentunya. Begitu. Betul. Menyambut ya, new normal. Betul ya, sekali ya. Mau kalau lanjut? Kalau aku sangat normal, ya. Pak dari Ponorogo. Pak De. Ponorogo semuanya. Ponorogo juga. Sukanya tembang opo Kang Mas, Bapak? Jambu ala. Di antara ketiga jambu ini yang belum dipangan codot tinggal mana ya ini ya? Ruwak kabeh. Kok ya codot enggak? Jambu alas, rampoke. Saya urung dipangan codot, kae. Kuwi ora dipangan codot, terus pangan garangan. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun nggih. Bapak makasih, jambu alas ditunggu. Disuruh mengucapkan sugeng sonten Pak Parno juga ada, Pak Parno. Nggih, Pak Parno. Ya, Ponorogo ya, Pak Parno Ponorogo juga ya. Ponorogo juga. Matur sembah nuwun. Sragen. Kalau Pak Sinten, Pak Simo. Pak Simo.